starting as DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rafa Aditya 99 Mobilindo, yang mana pada hari ini kita akan review stok unit yang baru masuk ke showroom kami. Hari ini kita kemasukan Sigra 2016, Sigra R dan R3 2012 dan Agya 2017. Sebelum tonton video kami, jangan lupa di like, di subscribe supaya tidak ketinggalan harga terbaru dari Rafa Aditya 99 Mobilindo. Kita akan review 3 unit hari ini. Ini unitnya masih cakep semua ya. Yang minat monggo silahkan langsung merapat ke showroom kami, Rafa Aditya 99 Mobilindo. Jangan sampai ketinggalan video terbaru dari Rafa Aditya 99 Mobilindo. Ini ada R3 ya, masih cakep 2012, akan kita review. Tonton terus video kami, jangan sampai ketinggalan. Oke, kita lanjut ke unit-unit yang lain. Oke, kita review. Ini satu unit Sigra R dan R3 2012. Dan juga ini ada Agya. Agya ini tahun 2018. Ya, kita lanjut ini. Kita keluarin dulu unitnya dan kita review tiga unit mobil yang masuk baru ini. Ikutin terus channel kami, jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan harga terbaru dari Rafa Aditya 99 Mobilindo. Oke, kita akan review dari Suzuki R3 tahun 2012. Ini mobilnya masih sangat mulus. Di sini harga bajong, harga bakul, harga pedagang. Ini R3 pajaknya masih hidup sampai bulan 2 2021 ya. Tipenya GL, manual transmission. Kita cek dari belakang ini masih oke. Dari samping kiri juga masih oke. Ini ada baret-baret, nanti kita poles. Yang minat monggo silakan langsung merapat ke showroom kami, Rafa Aditya 99 Mobilindo. Ini dari depan masih sangat mulus sekali ya, masih sangat mulus, tinggal kita poles. Ini baru masuk hari ini. Kita cek untuk detailnya, ini ada lecet ya. Dari samping kiri ini masih sangat oke, lecetnya masih mulus. Untuk interiornya juga masih sangat rapi, interiornya masih sangat rapi. Ini joknya dibungkus untuk buku servisnya juga masih ada ini ya, masih ada buku servisnya. Monggo yang minat silakan, R3 GL tahun 2012. Interiornya masih sangat rapi sekali, masih bersih. Dari belakang juga masih sangat mulus. Ini untuk sebelah kanan kita cek dulu, sebelah kanan juga masih mulus ya, tidak ada minus bodinya, tiwan baret sedikit, nanti kita poles. Dan untuk kilometernya ini kita cek, kilometernya ini 75.717 ya. Ini juga setir-setirnya masih, serat-seratnya masih ada. Untuk mesin juga masih bagus ya. Intinya mobil tinggal pakai. Aduh sempit. Ini harganya R3 ini hanya 92 juta. 92 juta. Monggo yang minat silakan langsung merapat showroom kami, Rafa Aditya 99 Mobilindo. Harganya harga bajong, harga bakul, harga pedagang. Ini juga ada Sigra tahun 2016, ini baru masuk warna putih. Pajak masih hidup sampai bulan 12. Ini kita cek untuk eksteriornya, ini masih sangat mulus ya. Sangat mulus, mobil tinggal pakai.
Monggo siapa cepat dia dapat harga langsung merapat saja. Ya, ini untuk dari sebelah kiri masih oke. Masih mulus. Ini ada isolasi, nanti kita buka ya. Ini ada isolasi. Dari sebelah kiri juga masih oke. Yang minat monggo silakan. Ini harganya hanya 78 juta. 78 juta. Sigra R tahun 2016 pajak masih hidup 78 juta. Ini dari belakang masih sangat mulus. Ya. Masih sangat mulus. Nanti kita cek untuk interiornya, dari sebelah kanan juga masih sangat mulus. Monggo yang minat. 78 juta. Ocok ditawar-tawar meneh. Net wae lah. Ini juga ada Agya ini, Agya tahun 2017. Agyanya ini, nah ini oh bukan, bentar lagi Agyanya ini. Ini Sigra ini. Kuncinya Yud, mau cek dulu untuk Agyanya. Bentar lagi ini ada data datang, kita cek dulu untuk interiornya Sigra ini. Masih sangat rapi ya. Masih ngaleng. Kuncinya bro? Belum kasih. Belum bro. Dibawa terus kuncinya. Bentar, ini kita ambil dulu kuncinya ya. Oke, kita cek untuk interiornya ini. Interiornya masih sangat rapi ini ya, rapi. Ini harganya hanya 78 juta sudah dapat Sigra R. Manual transmission, ini joknya masih terbungkus. Silakan yang minat langsung merapat ke showroom kami, Rafa Aditya 99 Mobilindo, Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q 12 Jakarta Pusat. Nah, ini untuk eksteriornya masih rapi. Silakan yang minat langsung merapat. Ini juga karpet-karpetnya masih ori ya, masih bawaannya Sigra. Interiornya masih sangat rapi, bannya juga masih tebal, dan untuk bannya ini masih sangat tebal. Untuk yang depan juga masih sangat tebal ya. Untuk yang sebelah kanan bannya kita cek, masih tebal semua, masih baru bannya. Monggo yang minat silakan langsung merapat. Ini kilometernya hanya 85.000. 85.000 untuk kilometernya. Ini interiornya masih rapi. Monggo yang minat silakan ke showroom kami di Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Di Pasar Mobil Kemayoran Blok Q 12 Jakarta Pusat. Ini hari ini hanya masuk 3 unit. 3 unit. Yang minat monggo silakan langsung merapat ya. Ini satu lagi ada Agya. Mana Agya Yud? Agyanya Mem. Agya. Ini Agyanya belum keluar, kita tunggu dulu bentar lagi nih. Agya 2017. Jadi yang minat silakan langsung merapat ya. Ke Pasar Mobil Kemayoran Jakarta Pusat. Ada Yud. Udah dah. Jalan. Memonya di saya gitu ya. Oke. Ini kita masuk ke showroom ke Kemayoran ya. Ini kita bawa dulu ke showroom. Jadi silakan monggo yang minat langsung telepon, langsung WA. Jangan sampai ketinggalan ya. Sini harganya sudah paling murah, insya Allah jual lagi pasti menguntungkan. Insya Allah jual lagi pasti menguntungkan. Ini untuk Agyanya. Ini Agyanya tahun 2017. Yang minat monggo, ini masih sangat mulus, mobil tinggal pakai, pajak bulan 9 2021. Ini kita cek untuk eksteriornya dulu,
Obdeng. Kita cek untuk eksteriornya. Dari depan dulu ya, kita cek dari depan. Monggo yang minat, interiornya juga masih sangat rapi. Ini dari depan masih sangat bagus ya, masih sangat mulus sekali. Mobil tinggal pakai. Monggo yang minat silakan langsung merapat. Dari samping kiri juga masih sangat mulus. Sangat mulus sekali. Dan juga ban-bannya juga masih tebal ya, masih tebal. Untuk ban depannya juga masih pakai. Ini juga bannya ban bawaan dari 2017 ya, dari 2017 ban bawaan. Untuk belakangnya juga masih bawaannya dari 2017. Ini kita cek untuk dari belakang ini masih sangat mulus. Agya G manual transmission. Yang minat monggo silakan, tahun 2017 ya. Ini dari samping kanan juga masih sangat mulus ya, sangat mulus. Intinya mobil tinggal pakai. Kita cek untuk interiornya ini. Interiornya juga masih sangat rapi. Ini joknya dibungkus ya, dibungkus. Setir-setirnya juga masih tebal sekali. Setir-setirnya masih tebal sekali. Dan kilometernya ini, kilometernya ini kalau nggak salah 3000-an ya, 3000, 30.000, 30.000 untuk kilometernya. Monggo yang minat silakan. Kita cek untuk kap mesinnya ini depan masih utuh. Pajak masih sampai bulan 9 2021. Ini depannya masih aman semua. Untuk full head juga masih aman. Sealer-sealernya juga masih aman. Intinya mobil tinggal cuci, tinggal poles, langsung ciling, langsung mengkilap ya. Ini Agya tahun 2017 ini harganya hanya 87 juta. 87 juta. Agya tahun 2017 harganya 87 juta. Monggo yang minat silakan langsung merapat ke showroom kami, Rafa Aditya 99 Mobil Indo, Pasar Mobil Kemayoran, Blok Q12, Jakarta Pusat. Ini juga buku servisnya juga masih ada ya. Buku servisnya juga masih ada. Jadi ini servis record masih ada, masih komplit. Ini servis record ya. Ini servis terakhir 28.000. Servis terakhir ini ya 30.000. Servis terakhir 30.000. Jadi monggo yang minat silakan langsung merapat ke showroom kami, Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Harga bajong, harga bakul, harga pedagang. Oke, sekian dulu yang kita review hari ini. Jadi ini harganya 87 juta. 87 juta dan ini harganya Sigra ini harganya 78 juta ya. 78 juta. Ini Agya 87 juta. Oke, sekian dulu perjumpaan kami. Tonton terus video kami, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. Jangan sampai ketinggalan harga terbaru dari Rafa Aditya 99 Mobil Indo. Harga bajong, harga bakul, harga pedagang. Oke, semoga semuanya sehat selalu, berkah panjang umur, berkah umur, gampang rezeki, murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.